Kedapatan makanan adalah gabungan daripada beberapa rantai makanan. Manakala, rantai makanan pula adalah satu aturan yang terdiri daripada pengeluar, pengguna dan juga pengulai. Dalam satu silatan makanan, pengeluar iaitu tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri dengan menjalan proses fotosintesis. Dalam satu silatan makanan, organisma-organisma saling berinteraksi untuk memperoleh makanan dan aliran tenaga berlaku dari pengeluar ke pengguna. Berada pada kedudukan yang kedua selepas pengeluar dalam silatan makanan. Dalam rantai makanan, pengguna primer merupakan organisme yang mendapat makanan dari pengeluar yang biasanya terdiri daripada haiwan herbivore. Seperti rumput. Pengguna skuter berada pada kedudukan ketiga selepas pengeluar dan pengguna primer dalam rantai makanan. Pengguna skuter juga dikenali sebagai pengguna kedua yang terdiri daripada haiwan yang memakan pengguna primer. Pengguna tertio dikenali juga sebagai pengguna ketiga dan ujuk pada rantai makanan jika pengguna sekutu boleh dijadikan sumber makanannya. Biasanya terdiri daripada haiwan karnivor seperti harimau.